Hai guys, selamat datang kembali. Ulang tahun Lisa ke-26 tahun tinggal menghitung hari. Banyak proyek yang telah disiapkan oleh para penggemar di seluruh dunia untuk merayakan hari lahir Lisa ke dunia ini, yang akhirnya membuat kita semua dapat melihat gadis cantik dan berbakat dengan banyak bakat dan talenta yang dia miliki, khususnya di industri K-pop. Baru-baru ini, fanbase terbesar Lisa di Filipina yaitu tim Lili PH mengumumkan secara resmi tentang proyek pertunjukan kembang api dan drone yang telah mereka siapkan untuk Lisa di konser Blackpink Filipina pada tanggal 24 Maret mendatang. Namun, mereka mengungkapkan bahwa nampaknya proyek ini tidak dapat terlaksana karena proyek tersebut ditolak oleh YG Entertainment dengan alasan kesetaraan bagi anggota Blackpink. Meskipun tidak diberikan detail lengkap kesetaraan seperti apa yang mereka maksud, namun terlepas dari penolakan pihak YG untuk proyek ulang tahun Lisa di konser Blackpink Filipina, tim Lili PH mengungkapkan bahwa mereka akan membuat proyek besar lain di udara dan di darat pada tanggal yang sama. So ya, meskipun nampaknya kata-kata kesetaraan atau keadilan bagi semua member terasa aneh bagi Lilis, namun tidak ada yang bisa dilakukan selain membuat proyek lainnya, di mana beberapa proyek besar telah disiapkan oleh Lilis di seluruh dunia. Salah satunya yaitu proyek LED bergambar Lisa yang telah tersebar di berbagai pusat perbelanjaan dan pusat kota. Juga proyek Lilibus yang akan beroperasi pada tanggal ulang tahun Lisa. Di sisi lain, penggemar terus membuat proyek streaming MV Lisa dan Money di YouTube dengan target mendapatkan poster baru di hari ulang tahun Lisa nanti. Saat berita ini dibuat, MV Lisa hanya membutuhkan kurang dari 8 juta untuk mencapai 600 juta tampilan. Juga, MV Money hanya membutuhkan kurang dari 13 juta tampilan saja untuk mencapai 800 juta. Masih ada waktu kurang dari 5 hari untuk mencapai itu semua. Mari bekerja sama. So, komen di bawah pendapat kalian ya.